Kecacatan bangunan selalunya berlaku pada sebuah proyek yang mana ia boleh dikategorikan sebagai kecacatan berskala kecil atau berskala besar. Antara punca boleh berlakunya kecacatan bangunan adalah akibat kecacatan reka bentuk, kecacatan bahan, kecacatan hasil kerja, tidak mengikuti spesifikasi kerja, bencana alam semula jadi, keadaan dan tempoh bangunan tersebut. Antara projek di Malaysia yang mengalami kecacatan ialah Bangunan Parlimen pada tahun 2007. Bangunan Parlimen Malaysia terletak berhampiran Tugu Peringatan Negara di Taman Tasik Perdana. Kompleks Bangunan Parlimen ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sebuah bangunan utama tiga tingkat dan sebuah menara setinggi 17 tingkat. Bangunan utama tiga tingkat ini menempatkan dua buah dewan utama, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Manakala sebuah menara setinggi 17 tingkat pula menempatkan pejabat pentadbiran, pejabat yang dipertua Dewan Rakyat dan yang dipertua Dewan Negara. Usia bangunan Parlimen Malaysia sudah mencecah 50 tahun. Kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf bangunan Parlimen telah mula dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-10 secara berfasa dengan peruntukan sebanyak 520 juta. Tujuan pelaksanaan projek pembangunan ini adalah bagi memastikan jangka hayat bangunan tersebut dapat ditingkatkan untuk faedah generasi akan datang. Pada 10 Mei 2007, bangunan Parlimen dimasuki hujan akibat bumbung bocor. Hujan lebat yang melanda Lembah Kelang sejak awal pagi menyebabkan 6 tempat di sekitar galeri awam dan bilik media bangunan Parlimen dibasahi air yang menitik dari siling. Kebocoran itu juga membentuk beberapa lubang yang jelas kelihatan pada siling plaster, sekaligus mencacatkan rupa bentuk sebahagian berkenaan yang baru diubah suai. Pada 2008 pula, kebocoran siling berlaku lagi di kafeteria ahli Parlimen bersebelahan bangunan utama Dewan Rakyat. Bagaimanapun, kebocoran itu bukan disebabkan kerja pengubahsuaian yang dilakukan dalam bangunan Parlimen lebih 3 tahun lalu, tetapi dikatakan akibat bumbung yang sudah lama. Bumbung bangunan Parlimen adalah menggunakan panel fasad dan bumbung pinakel. Terdapat beberapa kecacatan pada bumbung konkrit di Malaysia ni. Apa yang saya dapat pada sebuah artikel daripada Nur Azawi binti Mak Jusoh, UTM, salah satu masalah kecacatan pada bumbung rata konkrit adalah disebabkan oleh bahan kalis air atau lebih kini sebagai waterproofing, dan beliau telah mengkaji di bangunan Pasar C dan di Putrajaya. Kawasan tersebut mempunyai 7 blok. Terdapat beberapa kementerian di dalam kawasan tersebut, seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Pejabat Peguam Negara, Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pengkhidmatan Awam, Kerajaan Pasukan Petugas Projek, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jabatan Ukur. Keluasan bumbung tersebut, bumbung rata yang melibatkan bahan kalis air, lebih kurang 15,480 meter persegi. Seterusnya, kecacatan pada bumbung konkrit yang sering berlaku di Malaysia. Apa yang saya maksudkan ialah kurangnya darjah kecurunan bumbung jenis ini akan mengakibatkan air yang bertakung.
yang akan menyebabkan kecacatan yang berlaku jika air bertakung yang tidak dapat mengalir keluar. Darjah kecurunan yang akan memainkan peranan penting sebagai medium yang menyebabkan air mengalir ke tempat yang lebih rendah untuk tujuan pengaliran. Darjah kecurunan hendaklah setara untuk semua permukaan bumbung konkrit supaya air tidak bertakung pada mana-mana bahagian bumbung. Jika ini berlaku, maka air akan dapat menembusi atau bertakung yang boleh menyebabkan kecederaan kepada pengguna. Antara kecacatan lain yang boleh berlaku pada bumbung ialah keretakan. Menurut artikel Asmawan Muhammad Salman, Muhammad Nasrul, Muhammad Nawi, Adi, Irfan C. Anan dan Elis Marjana Mazlan, 1 Januari 2015, keretakan yang berlaku di Malaysia selalunya adalah pada jenis bukan struktur, iaitu rekahan pengecutan, rekahan sambungan dan lain-lain. Retak pada permukaan selalunya berlaku pada bumbung konkrit. Retak pada permukaan selalunya berlaku pada bumbung konkrit rata. Hal ini boleh berlaku kerana proses pengawetan yang tidak menepati spesifikasinya. Keretakan ini juga boleh disebabkan hasil pengembangan haba di antara dinding parapet dan konkrit rata dengan pengembangan lapisan penlebat bumbung yang digunakan. Ia juga boleh disebabkan oleh perbezaan ketebalan lepah pada struktur dan unsur ikatan yang tidak cukup kuat sebagai pengikat konkrit bumbung rata ke parapet dan dinding bata. Menurut kajian yang dilakukan oleh Roslan Talib, Egafar Ahmad, Muhammad Zailan Suleiman dan David Boyd yang bertajuk Classification of Factors Contributing to Roof Leaking on Malaysia Heritage Buildings Focusing on Concrete Flat Roof and Metal Roofing. Jadi kecacatan biasa seterusnya yang berlaku untuk bumbung rata adalah disebabkan oleh kegagalan salutan epoksi yang diletakkan di atas bumbung konkrit. Kebanyakannya disebabkan oleh cuaca yang panas atau kadang-kala dengan gangguan aktiviti manusia yang dilakukan di atas bumbung. Juga kerana keadaan panas yang melampau dan lembap pada setiap tahun juga boleh memberikan kesan retak konkrit, justru membenarkan air hujan di dalam bangunan yang lama. Biasanya, warnanya telah dikenal pasti dengan jelas di atas konkrit, di bawah satu struktur dan perlu diperbetulkan sebelum ia menjadi lebih teruk dan menjejaskan perabot dalaman. Menurut Springer, dalam kajiannya pada tahun 1977, menyebut bahawa di situ mestilah program kerja meninjau struktur utama bangunan, terutamanya bahagian bumbung semasa tahun pertama peringkat pasca pembinaan ataupun pra pembinaan untuk memastikan pembaikan struktur utama dapat dirancang sekiranya diperlukan. Okay, bahagian seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kecacatan pada bumbung rata konkrit yang sering berlaku di Malaysia. Salah satu faktornya ialah lokasi yang sukar untuk diselenggara dan sukar untuk melakukan pemeriksaan berkala. Yang saya maksudkan, kita sedia maklum bahawa lokasi setiap bumbung terletak pada tempat yang teratas pada sesuatu bangunan. Contoh yang paling mudah ialah bumbung rata konkrit yang terletak di atas menara. Kesukaran ini adalah menjadi faktor utama kepada kecacatan bumbung konkrit tersebut. Apabila pemeriksaan atau penyelenggaraan tidak dilakukan mengikut jadual, ia akan menyebabkan kecacatan pada bumbung tersebut seperti air bertakung, rekahan dan sebagainya. Faktor yang kedua yang saya dapati ialah kesilapan atau tidak mengambil kira faktor cuaca yang akan ditampung oleh bumbung rata konkrit ini. Kesilapan dalam pengiraan taburan hujan maupun iklim di Malaysia. Yang kedua, kesilapan mentafsir atau menjangka iklim dan cuaca adalah faktor yang secara langsung
akan menyebabkan kecacatan pada bumbung rata konkrit di Malaysia. Kita sedia maklum bahawa negara kita mengalami iklim khatulistiwa di mana kita akan mengalami taburan hujan sepanjang tahun dan panas juga. Tetapi jika pada musim tengkujuh, taburan hujan adalah lebih tinggi berbanding pada hari-hari biasa. Okay, ini akan, jika tidak dilakukan atau mengambil data, kecacatan boleh berlaku jika faktor ini tidak diambil kira. Kerana hujan yang berlebihan juga boleh mempengaruhi keadaan bumbung yang seterusnya akan mengakibatkan kecacatan pada bumbung tersebut. Lebih-lebih lagi kecacatan yang diakibatkan oleh hujan yang banyak. Jika kesalahan pengiraan seterusnya, maka terjadilah perkara ini. Perincian atau mutu kerja yang lemah. Struktur reka bentuk bumbung rata, jika prosedur kerjanya tidak dilakukan dengan tepat, akan menyebabkan reka bentuk suatu bumbung tidak mencukupi. Permukaan yang mempunyai sebarang kendur atau tidak rata akan mengakibatkan air hujan tertahan atau bertakung di permukaan, yang mana akan menimbulkan kecacatan seperti tumbuhan alga hijau, kelembapan, bocor, dan sebagainya. Seterusnya, jika terdapat struktur penyokong bergerak, ia berpotensi menyebabkan keretakan atau pecah pada penutup bumbung yang menyebabkan kemasukan air. Kurang perincian dan mutu kerja yang lemah juga boleh menyebabkan struktur yang lain berlaku kecacatan seperti di perimeter bumbung rata, parapet, ridges atau curb. Sambungan yang lemah di antara parapet dan perimeter bumbung boleh menyebabkan berlakunya keretakan permukaan. Seterusnya ialah kurang penyelenggaraan. Bumbung rata memerlukan penyelenggaraan berkala, yang mana penyelenggaraan yang baik akan memastikan perkhidmatan hayat bumbung lebih lama dan meminimumkan kos penyelenggaraan. Kurang penyelenggaraan boleh menyebabkan permukaan bumbung tersumbat. Saya ingin menambahkan lagi antara faktor yang menjadi penyumbang kepada kecacatan bumbung rata di Malaysia. Antara faktor yang perlu dilihat adalah daripada segi faktor reka bentuk bumbung atap rata tersebut. Seperti kita sedia maklum, kita berada pada garisan khatulistiwa di mana kita menerima taburan hujan yang tinggi. Di selain daripada itu juga, negara kita hanya mempunyai dua musim, iaitu musim hujan dan musim panas. Jadi faktor-faktor seperti ini haruslah diambil kira, terutamanya seperti lokasi untuk pembinaan untuk projek tersebut, di mana di setiap lokasi kita akan mempunyai jenis tanah yang berbeza untuk memastikan reka bentuk yang bersesuaian digunakan mengikut kesesuaian lokasinya. Selain daripada faktor reka bentuk tersebut, faktor pergerakan struktur ataupun pergerakan habar, di mana ianya adalah pengembangan dan pengwujudan semula jadi bangunan berdasarkan suhu. Jadi ini adalah kejadian semula jadi yang boleh membawa kepada pergerakan dalam pemasangan bumbung serta keseluruhan struktur bangunan. Oleh demikian, bangunan komersial sangat terdedah kepada pergerakan habar apabila penyejukan dalaman menjadikan suhu dalaman bangunan jauh berbeza daripada suhu di luar. Jadi pergerakan berlebihan ini menyebabkan membran bumbung retak dan terbelah. Masalah atau faktor yang mempengaruhi kecacatan, melihat kajian di sini saya cuma ambil tiga, iaitu bahan bitumen yang telah usang, air bertakung tak cukup saliran, dan pemeriksaan berkala dan penyegaran. Di sini boleh saya huraikan adalah
ada bahan-bahan bitumen atau waterproofing yang mereka selaput pada bumbung-bumbung rata telah lama disebabkan oleh faktor cuaca. Sebab Malaysia ni faktor cuaca suhunya amat boleh kata yang ekstrim, dan bahan itu ada yang menjadikan faktor usianya lebih singkat berbanding dengan negara-negara yang lain. Seperti air bertakung pula, kebanyakan bangunan itu tidak cukup paip saluran dan menyebabkan sumbat. Maksud tidak cukup ni adalah sama ada kuantiti atau macam jumlah air untuk discharge daripada bumbung, ataupun terdapat juga paip-paip yang telah sumbat oleh daun-daun, rumput-rumput yang tumbuh menyebabkan air bertakung. Bila airnya bertakung, ia juga akan merosakkan, akan menyerap ke dalam bumbung rata tersebut bagi bahagian bitumen yang telah rosak. Ini juga juga disebabkan oleh pemeriksaan berkala atau penyegaraan. Keadaan bumbung rata ini memerlukan penyegaraan yang berkala, yang berjadual, yang lebih terperinci. Cuma di sini pihak JKR yang melaksanakan penyegaraan tersebut. Kadang-kadang ianya tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna adalah disebabkan oleh belanjawan atau belanja yang tinggi pada tahun tersebut. Dalam mengatasi faktor-faktor ini adalah sebaiknya kita masukkan juga cadangan yang boleh digunapakai dalam memastikan kecacatan bumbung rata ini dapat diletak, dielakkan ataupun dikurangkan. Seperti mana yang saya nyatakan dalam pujangan sebelum ini, faktor reka bentuk adalah salah satu faktor yang boleh menyumbang kepada kecacatan bumbung rata. Jadi untuk mengelakkan perkara sedemikian daripada terjadi, sebelum satu reka bentuk bangunan atau projek itu direka, bangunan itu direka bentuk, jadi adalah baik sekiranya data-data yang bersesuaian seperti taburan hujan, suhu sekitar lokasi dan lain-lain yang diperlukan dengan mempunyai data yang mencukupi. Jadi ini akan membolehkan reka bentuk untuk menentukan material dan reka bentuk yang sesuai atau yang diperlukan untuk memastikan kecacatan bangunan, kecacatan bumbung rata dapat dielakkan. Jadi untuk faktor pergerakan struktur ini, dengan memperolehi dengan kita mempunyai data sekeliling, jadi reka bentuk struktur dan bangunan yang lebih sesuai boleh direka untuk memastikan pengembangan struktur bangunan dapat diminimalkan. Selain daripada itu, dengan mempunyai data dan jangkaan atau ramalan data yang sesuai, ianya dapat memastikan jangka hayat bumbung rata dapat bertahan sehingga 40 sehingga 60 tahun. Cadangan saya di sini kita tumpukan pada penyegaraan ataupun maintenance. Maintenance ni kita terbagi dua, atau pemeliharaan atau pembaikan atau pemilihan. Dua, satu pemeliharaan, yang kedua pembaikan atau pemilihan. Kita ada preventive maintenance atau dan corrective maintenance. Lagi pemeliharaan adalah seperti kita perlu adakan jadual sama lagi segi bulanan ataupun tahunan. Lebih baik kita lakukan kerana ia dapat kita pantau bahagian-bahagian yang ada potensi
berlakunya kerosakan. Dengan situ kita dapat menjimatkan kos, kita dapat menjimat, dapat mengurang kerosakan-kerosakan lain. Apabila kerosakan dapat dikurangkan, maka maka kita dapat dapat menjimatkan kos membaik pulih. Bagi penjaraan jenis kedua pembiakan dan pemilihan, di sini maksudnya mungkin ada yang tak perlu di, ada bahagian waterproofing pun tak perlu kita buang masa ataupun buang duit untuk buat preventive maintenance, dan lebih baik kita gunakan kita buat pembaikan atau pemulihan dan ataupun menukar terus dengan yang baru ataupun membaiki bahagian-bahagian yang lebih rosak. Dengan cara ini kita dapat menjimatkan masa, menjimatkan kita punya tenaga kerja, dan kita juga dapat menjimatkan dan kita juga dapat dapat memanjangkan jangka hayat bumbung rata yang kita apply atau kita sapukan dengan waterproofing tersebut. Kerja pemulihan bagi kecacatan bumbung. Kerja yang saya cadangkan untuk setiap kecacatan atau kecacatan yang saya dapati ialah ke darjah kecurunan yang tidak menepati piawaian. Okey, untuk kerja pemulihan, saya cadangkan memastikan darjah kecurunan bumbung tersebut menepati piawaian. Pastikan adanya penurunan semua air daripada bumbung rata konkrit tersebut. Pergerakan air hendaklah pada keseluruhan bumbung dan bukannya sesetengah bahagian sahaja. Ini kita boleh lakukan dengan melihat apabila ada air yang jatuh pada bumbung. Jika tidak menepati piawaian atau darjah kecurunannya tidak mengikut piawaian, maka air tidak dapat mengalir dengan betul ke corong ataupun ke longkang yang sepatutnya berada di tempat yang di titik yang paling rendah pada bumbung tersebut. Itulah cadangan saya kepada kerja pemulihan untuk kecacatan tersebut. Kecacatan akibat penembusan atau kebocoran bumbung yang mana selalunya dilindungi dengan bahan silen. Bahan silen yang tidak dipasang dengan betul akan mengakibatkan sambungan yang lemah. Bagi menangani masalah ini, penilaian dan ujian kebocoran perlu dijalankan. Selepas penilaian dijalankan, pemasangan semula juga boleh dilakukan menggunakan epoksi. Pemeriksaan bumbung secara berkala. Bumbung rata adalah lebih baik jika dijalankan pemeriksaan secara berkala. Hal ini kerana jika berlaku takungan air, lumut yang tumbuh, sampah yang lekat dan sebagainya boleh menimbulkan kecacatan. Dengan itu, membersihkan semua halangan dari bumbung kerana ia menghalang aliran air hujan dengan mudah. Selain itu, kebocoran boleh dibaiki dengan menggunakan salutan bumbung baharu. Pemeriksaan ini akan memudahkan kita untuk mengelakkan berlakunya kecacatan pada masa akan datang dengan mengenal pasti faktor-faktor yang mungkin penyebab berlaku kecacatan tersebut.